Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal musallin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ada satu ungkapan. Kebahagiaan tidak akan sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang ada. Tentu benar, karena salah satu kunci kebahagiaan hidup, salah satu kunci ketenangan hati adalah saat kita bisa menghargai dan mensyukuri nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan milik mereka yang punya segalanya, tapi kebahagiaan adalah milik mereka yang cerdas mensyukuri nikmat yang ada. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur sebagaimana dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim kafartum inna Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan memberi nikmat kepadamu tetapi jika kamu mengingkar nikmatku maka pastilah ajabku sangat berat kita dihadapkan dengan dua pilihan bersyukur atau kupur, tentunya kita harus menjadi orang yang bersyukur. Menurut Profesor Quraish Shihab, syukur ada tiga dimensi. Yang pertama adalah dimensi hati. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kalau kita sudah yakin, pastilah hidup kita akan tenang. Karena sesulit apapun kehidupan kita, jika Tuhan kita masih Allah, kita harus bersyukur. Karena nikmat iman dan Islam adalah nikmat tertinggi yang kita miliki. Yang kedua adalah dimensi lisan. Setiap hari kita harus melatih diri untuk mengucapkan alamin. Jangan hanya keluhan yang keluar dari mulut kita. Dan ketika karunia itu melalui perantara orang lain, maka kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Dan yang terakhir adalah dimensi perbuatan. Kita dititipkan oleh Allah kesehatan. Kita harus menggunakan kesehatan tersebut dengan sebaik mungkin. Gunakan kesehatan tersebut untuk ibadah, untuk bekerja, dan juga belajar. Kita dititipkan harta yang berlimpah. Kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita dititipkan anak. Didiklah mereka dengan baik. Jagalah kedua orang tua kita, adik-adik kita dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah yang telah Allah berikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bisa menerima apa adanya sehingga kita semua bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.